Tak terima kenaikan biaya sewa ruko oleh pengurus, ratusan pedagang Ambon Plaza pun protes. Protes ini dilakukan di pusat perbelanjaan Ambon Plaza, Jalan Samratulangi, Kota Ambon. Ratusan pedagang memprotes penerapan biaya tarif baru sewa ruko yang dilakukan pengurus Ambon Plaza karena mengancam mata pencaharian mereka. Para pedagang nyaris terlibat adu jotos dengan pengurus Ambon Plaza saat memaksa seluruh pedagang di pusat perbelanjaan Ambon Plaza mogok berjualan. Kita bekerja itu untuk kita punya keluarga. Kita bukan bekerja untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah Kota Ambon untuk memperkaya diri. Kita bekerja untuk kita punya keluarga, untuk kita hidupi. Banyak ini, ada 400 pedagang dengan dia punya anak-anak buah yang harus kita tanggungi. Akibat unjuk rasa ini, aktivitas di Ambon Plaza lumpuh. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.